Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mbak Endut. Hari ini saya mau bikin video kali ini ya. Arek gawe jamu tapi ala Chinese. Nih. Jamune ono orong-orong. Terus iki binatang apa? Iki jenengane orang-orang yang sawah kae lho, orang-orang. Nah, kena orang-orang ya. Iki ana damen padi. Pari lho nang sawah, pari. Terus iki ana buah apa mbok? Gak ngerti aku jenenge. Nah, kembang gandul ya. Iya iki kembang gandul lho piye? Aku ya gak paham ya. Iki mau mbok bos kongkon aku cecem koi dari aku kon godok iki. Jadi godoke banyune telung mangkok ben dadi satu mangkok sup banyu iki. Saiki aku arek bergodok. Kalau lah diumbah iki lho ya. Langsung masuk panci. Kok panci ngene lho. Guys. Panci. Banyune telung mangkok. Yang kene ben-benane aneh yo. Wis tak kei banyu tinggal ngodok. Colokane ndek kon. Digodok sampai umep ya, umep sampai banyune kari sak mangkok. Ya wis diombe. Nah, iki jamune wis umep ya. Setelah tadi saya rebus, orang-orangnya mateng guys. Iki jamu lek omongnya wong Cina ya, iki jamu kuat guys. Nah. Jamu kuat bermacam-macam. Sungap, cek titik neh. Masih sama kok ini ya. Nah, sungap. 10 menit meneh, tak matiin apinya, terus diamkan sampai nanti sore baru bisa diminum ya, guys. Nah, sudah dulu video hari ini. Terima kasih subscribe-nya. Jangan lupa share dan di-like ya, guys. Terima kasih banyak atas yang menonton. Maaf ya, saya kan lagi belajar. Jadi kalau ada salah-salah kata ya, mohon dimaafkan, teman-teman. Salam damai, sukses selalu para subscriber. Saya doakan semoga jaya dan mumbul. Amin.